shower climbing atau manjat air terjun ya. Di Indonesia ini kan sebetulnya masih boleh katakan jarang atau mungkin boleh katakan tidak ada kalau yang wisata. Jadi selama ini shower climbing itu masuknya ke ekspedisi, ke sebuah kegiatan adventure. Tapi di Bumi Ayu, di BAT, kita memang mengemas si shower climbing ini menjadi sebuah wisata petualangan. Memang tidak sepopuler dengan caving. Kalau caving memang orang lebih kenal dahulu masuk gua dan vertikal maupun horizontal. Tapi kalau shower climbing sesuatu yang baru memang di kita, mereka masih bingung. Apakah ini sambil di air terjun mandi saja, kayak shower mandi gitu. Tapi sebenarnya tidak. Ini satu wisata yang menarik. Selama ini kan kita lihat air terjun itu cuma dari bawah. Cuma lihat dan foto air terjun sebagai backdropnya. Kalau di sini kita bisa manjat, kita bisa berinteraksi dengan air terjun yang di belakang kita. Kalau di Bumi Ayu ini tadi kebetulan air terjunnya memang support untuk wisata. Jadi lantai dari sungainya pun tidak licin karena dia mengandung kapur berlapis, karst berlapis. Kemudian juga di sini ya sampai ada 14 air terjun yang kita bisa panjat. Kita juga bikin ada yang 4, ada yang 7, ada yang 14 seperti itu sebetulnya. Secara umum apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah terutama? Oke, dukungan sebetulnya kita punya satu yang menarik. Tidak semua air terjun yang kita jadikan sebuah wisata shower climbing. Banyak air terjun di selatan Sukabumi, itu mereka tidak support. Nah, Bumi Ayu ini adalah salah satu air terjun yang dimiliki oleh Sukabumi, kabupaten lokasinya. Ini yang memang harusnya bisa dikembangkan, sesuatu yang menarik. Wisata yang memang boleh katakan tidak ada di Indonesia, maka jarang sekali. Ini harusnya dikembangkan. Saya pun sebagai provider sebetulnya berharap tidak harus saya saja yang ada di sini, tapi ada beberapa provider asal kita memang satu safety yang kita tanamkan adalah sebuah keselamatan. Tidak ada yang sulit kalau memang ada SOP yang benar. Dan ini support pemerintah ya, terhadap aktivitas ini apa yang sudah diberikan? Sebetulnya yang saya harapkan sebetulnya sih ada pengembangan dari wisata. Kebetulan di sini memang wilayahnya ada beberapa wilayah desa. Saya sih berharap sebetulnya badan usaha milik desa mengembangkan desa wisatanya. Kebetulan adanya di Kertang sana, di Kecamatan Nyalindung. Saya sih berharap ini bisa dikembangkan oleh warga sekitar, didukung oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata, bersebelahan dengan Perum-Perum Tani, dengan Taman Wisata Alamnya. Take over, fill your mind. Listen closely to the voices deep inside. Hear them cry out symphonies and lullabies. Sweet goodbyes. Rest your eyes. Let the music take over, fill your mind. Listen closely to the voices deep inside. Hear them cry out symphonies and lullabies. Say goodbye. You'll be moving by the lights and pausing. Close and listen now the home. Follow my voice, you'll be told. Wake up now that you know it. Can't you see it? Powerful measure. Let's face the eyes inside your head. Rest those eyes. Let the music take over. Fill your mind. Listen closely to the voices. Deep
ada tamu, kita bagi beberapa tim. Yang pertama ada guide, yang kedua adalah ada tim bridging sama tim rescue. Nah, seperti yang terlihat di area ini adalah tim bridging yang memang lagi memasang lintasan pengaman dari mulai dari atas sampai bawah. Ini adalah lintasan yang nanti akan dipergunakan oleh para guest, para wisatawan climb memanjat dari air terjun paling bawah. Karena kebetulan hari ini guest yang datang memilih paket 4 air terjun. Jadi mereka akan melewati 4 air terjun sampai nanti di finish paling atas dengan melewati jalur lintasan ini. Dan ini sengaja kita buat air tegang biar nanti juga pengamanan ataupun safety bagi para guest ketika manjat tidak terjatuh, karena mereka menggunakan macam alat yang bernama hand jammer. Jadi hand jammer ini dia bisa naik tapi tidak bisa turun. Jadi dia aman dengan memasangkan hand jammernya di tali dan di tali tubuhnya. Juga mereka dilengkapi dengan pelampung sama helm, juga sepatu bot seperti itu. Untuk ketinggian yang ini saja yang paling ekstrim, yang paling terakhir ini Curug Dadali namanya. Ini hampir 60 sampai 40 meter. Dan kalau dari paling bawah, perjalanan kita sekitar 2 jam atau 2 jam setengah. Kenapa? Kita juga persempit. Kadang berbeda dengan di luar, karena kita di medannya medan air. Jadi kita melihat daya tahan tubuh wisatawan tidak terlalu lama. Makanya kita pasti dengan 2 jam. Kalau 2 jam misalkan tidak selesai, kita akan evakuasi. Seperti itu. Wah, seru banget. Asik. Saya jadi belum pernah merasakan sensasi air terjun seperti ini, apalagi dengan melakukan pemanjatan gitu kan. Suatu tantangan yang luar biasa namun sangat menyenangkan. Thank you, luar biasa. Ini kan baru setengahnya nih, Mas. Iya. Baru dalam perjalanan nih. Iya. Dari bawah ke sini hambatan paling berat apa dirasakan, Mas? Menurut saya belum ada, karena saya melaksanakan dengan penuh kesenangan, jadi belum ada tantangan yang berarti, Mas. Mungkin ke depannya lah. Ini kayaknya yang menantang nih. Okay. Ini yang seru nih. Terima kasih. Pengalaman yang keberapa kali, Mas? Pertama. Jadi rekomendasi lah buat teman-teman yang belum pernah coba. Sama-sama.